razia rutin dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 9 di Bundaran Cigasong, Tonjong, Jatiwangi, tepatnya di dekat SMK Korprig Majalengka. Beberapa petugas memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dari para pengendara roda 2 dan 4. Banyak pelajar di bawah umur sudah mengendarai motor terkena penilangan petugas karena tidak memiliki SIM. Aparat juga melakukan penilangan pada pengendara roda 4 yang melaju dari arah Jatiwangi mempergunakan mobil mewah namun tidak memiliki SIM. Selain SIM, aparat lalu lintas juga menegur beberapa pengemudi yang tidak memakai safety belt saat mengendara. Razia yang dipimpin Pamen Muda Nan Cantik Polres Majalengka ini menilang puluhan kendaraan roda 2 dan 4 yang kedapatan tidak memiliki surat izin mengemudi dan melanggar peraturan lalu lintas. Kita kegiatannya sekarang ini kegiatan 21 ya, operasi rutin kepolisian yang memang diadakan random. Fungsinya adalah untuk lebih memeriksa surat-surat kendaraan, terlebih lagi juga pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata ya di sini, kayak seperti tidak memakai helm, spion, seat belt, seperti itu ya. Di sini juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya hal-hal tersebut untuk mengurangi fatalitas kecelakaan lalu lintas. Sasarannya sendiri gimana? Sasarannya di sini bagaimana? Iya, sasarannya tadi yang saya sebutkan ada 7 pelanggaran prioritas ya tadi ya, menggunakan minum-minuman keras di jalan tuh ya, drink driving, ada juga di dalam lagu melawan arus, high speed ya, dia kecepatannya tinggi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Penditir, Berita TV, salam Cibat.